Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Jambi Motor Group. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit bagi tips untuk cara mengganti seal shock ya, yang mudah dan aman tanpa resiko, nggak pakai pukul-pukul ataupun congkel-congkel, karena beresiko di tabungnya ini ya, congkel apalagi dipukul-pukul, retak. Oke, untuk langkah pertamanya kita bisa congkel dulu seal debunya pakai peng pipih kayak gini ya, kayak alat yang pipih lah untuk mencoba mengeluarkannya seal debunya. Lalu udah keluar, di sini ada kancingannya. Ini motornya jenis Honda ya, Supra 125. Nah, ini seal olinya. Nah, ini kita pakai amunisi, pakai tracker supaya lebih aman tanpa resiko. Nah, kayak gini. Ini modelnya nanti dia mekar ini. Nah, nanti menjepit. Ini kita masukkan. Kita pasang adaptornya. Kita pasang penekannya, supaya yang di dalam itu, yang besi itu bisa mekar. Nah, ini kalau udah mentok, lalu kita kencangkan, nanti otomatis sealnya akan ketarik ikut naik. Keluarkan supaya lebih jelas. Nah, nanti ikut di sini kayak gini bentuknya. Oke, sekian sobat. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Motor Group. Oke.